Yo, what's up my man, what's up guys, what's up baser. Nah, beberapa hari ini saya sudah ngetes saya kan punya baterai 9 volt Duracell tuh habis. Beberapa hari yang lalu saya sudah putuskan untuk mau nyoba apakah bisa kalau kita jemur itu menambah daya. Jadi kita tes ya. Beberapa hari lalu sudah saya jemur, yaitu tepatnya kemarin pagi. Berikut videonya. What's up my man, what's up guys, what's up baser. Saya hari ini mau nyoba. Oke, sekarang kita tes dulu baterainya, voltasenya tinggal berapa. Sriet. Bentar, Loyo. Ya, sekitar segitulah ya teman-teman. Berarti berada di area merah. Benar-benar hampir nol ya. Oke, sekarang kita coba ya. Ini sekarang adalah hari Kamis 2 Juni jam 10:30 ya 10:40 pagi. Nah, mari kita. Oke, sekarang saya sudah berada di rooftop rumah saya. Jadi saya akan jemur ini. Saya dekekkan di sini ya. Ini tempat yang tidak kena cahaya. Nah, lihat. Maksudnya tidak kena bayangan. Nah. Jadi hanya ada atap itu aja. Yang lainnya tidak ada. Ya, jadi benar-benar kebuka. Kita biarkan sampai malam apa ya? Cobalah. Di malam saya tes. Kalau masih belum nambah, kita coba lagi besok. Oke, teman-teman para pecinta baterai, ini kabarnya kalau dijilat nyetrum. Mungkin kalau ditambah lagi tilis juga nyetrum ini ya. Coba aja kalau mau, saya enggak mau. Oke, sekarang kita tes ya. Ini adalah hari besoknya. Jadi kemarin kami saya jemur, ini sekarang hari Jumat jam 9 malam. Ini sudah bengi kan? Sekarang kita coba ya. Apakah benar-benar bertambah? Kalau nggak bertambah, mungkin salah saya untuk menjemurnya. Mungkin harus dijemur malam hari. Atau bahkan dijemur di dalam ruangan yang tertutup. Nggak kena sinar matahari. Coba ya. Wes, sekarang moment of truth nih. Jajal. Des. Nambah loh. Serius. Kemarin kan ingat ya, lihat videonya nih kemarin nih. Serius. Loyo. Walah, tapi cuma sebentar terus kempes. Berarti sebenarnya kesimpulannya itu adalah dia nambah. Cuman nggak cukup untuk menyalakan sebuah alat elektronik. Menurut saya loh ya. Jadi kesimpulan saya itu memang bisa nambah. Mungkin kalau Anda jemur setahun biar bisa dipakai lagi ya. Ya, saya sih nggak bilangin jemur setahun, mungkin sudah hilang colong maling mungkin ya. Ini melentung juga enggak, soalnya nggak ada yang mengambili ya. Lalu ini dia, ya kondisinya ya seperti ini. Cuman kalau kita tes, yes. Nah, gitu, yes. Ah, ngempes. Sudah, berarti menurut saya tidak worth it dan nggak usah repot-repot jemur baterai. Mending jemur badan aja biar bebas dari COVID ya. Kalau perlu itu tengginang dijemur ya biar jadi snack. Oke, itu aja baser-baser. Semoga ini mematahkan mitos jemur-menjemur baterai ya. Bye.